SMP, kehadiranmu bagai obat yang memecah mitos bahwa kejang itu disebabkan oleh roh jahat. Kau memecah mitos bahwa orang kudu mustahil jadi gubernur di Papua. Lukas SMP, kau bagaikan Saint Lukas dengan berani menulis buku peradaban kehidupan manusia di muka bumi Papua. Kau bagaikan Daud dengan gagah perkasa melawan Goliat demi membela rakyatmu. Lukas SMP, kau adalah pahlawan bagi para leluhur orang di pedalaman Papua. Engkau adalah anak koteka yang berkarisma. Kehadiranmu ibarat pelita di dalam kegelapan hidup orang Papua. Kehadiranmu bagaikan obat ke psycho trauma hidup orang Papua, menuju kehidupan yang sesungguhnya demi membela rakyatmu, rakyat Papua. Bakatmu adalah secerca embun pengharapan di saat rakyatmu sedang menangis akan keberpihakan dari diskriminasi, pemberdayaan marginalisasi dan proteksi dari kepunahan. Kau merupakan penggenapan dari firman Tuhan, yang terbelakang akan jadi terdepan dan yang terdepan akan jadi terbelakang. Lukas NMB akan tetap berjuang. Keteladananmu akan saling hidup di hati kami, anak-anak koteka. Sebab engkaulah sosok yang mengangkat harga dan martabat kami dari stigma. Keteladananmu akan selalu hidup di hati kami, anak-anak koteka. Sebab engkaulah sosok yang mengangkat harga dan martabat kami dari stigma itu. Terima kasih Lukas NMB. Keteladananmu akan selalu hidup di hati kami, anak-anak koteka. Sebab engkaulah sosok yang mengangkat dan martabat kami dari